Sementara itu, 5 ekor biawak masuk kandang bebek milik warga di Situbondo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, peternak merugi hingga jutaan rupiah karena sebagian ternak bebek hilang dimakan biawak. Para peternak ini menangkap sejumlah biawak yang menyerbu kandang itik mereka di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Hewan reptil ini ditangkap saat menyantap bebek. Akibat kejadian ini, peternak mengalami kerugian hingga mencapai jutaan rupiah, karena seekor biawak bisa memangsa 5 ekor bebek per hari. Para peternak ini masih memburu induk biawak yang masih belum tertangkap. Dampaknya sangat besar ini, karena memang bebek-bebek ini dimakan oleh biawak kadang 5-10. Setiap harinya tidak tahu, pertamanya tidak tahu kalau ternyata ada biawaknya. Biawaknya kedatangan sampai yang kena berapa teh? 5. Nantinya, hewan reptil ini akan kembali dilepas liarkan ke sungai yang jauh dari pemukiman warga. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amrul Ahmad, iNews melaporkan.